Guys, ini mini burger enak dan gampang buatnya. Bisa dijadiin ide jualan loh. Oke, siapkan daging giling, tambahkan garam, black pepper, lalu diremas-remas sampai merata. Kemudian dibentuk bulat-bulat. Letak di atas pan yang sudah panas, tekan supaya dagingnya gepeng. Agak 3 menit dibalikkan ya. Lalu dikasih keju slice di atasnya. Ini aku pakai fry pan dari Stain Cookware. Pancinya tebal dan anti lengketnya dari Jerman loh. Next, siapkan roti burger, tambahkan saus, sayur, tomat, dan patty burger. Oke, udah jadi, gampang banget. Semoga pada suka ya.